Isi kodam, jual kodam sama Mail. Ah, isi kodam apa aja ada. Kodam, nak kodam biawak Sumatera, nak kodam ular kasur, nak kodam mana lagi ya? Kodam banyaklah. Kodam dengkul nyamuk. Ah, banyak kodam sama Mail. Ah, Pin, Upin Ipin mana buat Pin kat sini? Kalian nak isi kodam tak? Ah, aku ada kodam. Kodam tu apa? Kau tinggal sini ke? Kodam tu, itulah untuk isi badan kau. Kau nak tahu tak kodam macam mana? Nak cek ada tidak kodam kau punya? Cek ni. Cek lah. Cek. Cek dulu ya. Jabat kepala ni. Tengok. Kau diam dulu, Upin. Tenang, selau. Yalah. Cek dulu kodamnya. Kun faya kun. Prik! Tak ada. Kau punya tak ada. Tak ada. Kosong tak? Ada. Kau pin. Cek leh lu. Kun payakun. Tak ada. Tak ada juga. Kalian dua ni tak ada kodam lah. Macam mana? Bisa ke isi? Ya, bisa. Kalian nak kodam apa aja ada. Nak kodam biawak. Nak kodam ular. Ular maya, ular tiung. Nak kodam dengkul nyamuk. Ada semua. Nak kodam apa? Kodam apa? Kodam tinggi ada pula. Ya, kodam tinggi ada lah. Nak tinggi macam mana? Tinggi kan dia lah kalau bisa. Ada, ada. Kau pin? Nak kodam mana? Cristiano Ronaldo. Boleh, ada. Ni aku isi kau punya kodam ni. Kau nak kodam tinggi tadi kan? Ya. Tunggu, aku nak cari alat untuk mengisinya. Inilah dia. Main, bawa kecil kan sikit. Ini udah bagus, diam saja. Tenang, isi dulu kodamnya ya. Sama pula dengan kepala ni. Dengan tegol. Kau punya kepala. Isi kejap. Itu kodam tinggi kan? Iya, banyak cakap ya. Kun payah kun. Payah kalipun. Masuklah kau kodam tinggi. Dah. Kau punya dah terisi. Kau tengok Upin. Aku. Kau nak kodam macam mana? Ronaldo. Kau nak Ronaldo kodam. Kun payakun. Jadilah. Huh. Hop. Ini macam Aduh, sini baru.